Welcome back di channel Cinema The Explore Hiker. Nah, kali ini saya akan berbagi tips memilih teman traveling yang baik. Traveling bersama teman tentu menjadi penghangat yang paling seru, karena kamu dapat mengikuti momen menarik bersama-sama. Tapi, memilih teman atau teman traveling atau travel mate ini memang tidak mudah. Kamu harus mempertahankan hal-hal yang harus dipertahankan. Yang pertama, kesamaan minat. Memilih teman traveling sebaiknya merujuk pada kesamaan minat, sehingga saat di perjalanan akan memiliki interaksi yang sama. Terus yang kedua, mengenal satu sama lain. Kenal kepribadian temanmu dengan baik. Selain agar tidak canggung, teman berjalan juga dapat mempengaruhi suasana hari. Yang ketiga, standar yang sama. Hal ini berhubungan dengan cara traveling. Sesuaikan dengan budget travelingmu, karena itu sangat berpengaruh untuk menentukan lokasi penginapan, transportasi, dan tempat makan. Nah, yang keempat, disiplin waktu. Waktu sangatlah berharga saat sedang traveling, karena akan menentukan berapa banyak tempat yang bisa kamu explore dalam satu hari. Oke, karena itu buatlah kesepakatan mengenai waktu pergi, waktu jalan-jalan, waktu istirahat, dan waktu pulang. Nah, yang terakhir yaitu dapat saling menghargai di dalam sebuah perjalanan. Kamu harus bisa mengikuti itinerary yang telah dibuat, dan jika ada rencana atau tujuan mendadak, maka rundingkanlah dulu dengan temanmu. Jangan sampai mementingkan kepentingan diri sendiri atau egois, sehingga melupakan momen-momen seru bersama teman-teman. Nah, menurutmu bagaimana dengan tips-tips ini? Cukup sekian dari tips-tips dari Cinema The Explore Hiker. Jangan lupa like, comment, and subscribe.